Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini hari ini saya di kebun mau cari lalapan yo. Ini saya mau masak siang untuk saya sendiri. Soalnya tadi pagi masak untuk keluarga itu saya nggak selera. Cuman tadi lauk telur aja sama tempe goreng. Biar masak isu mau kok males. Nah ini siang-siang kok kepengen nyambel ya teman-teman. Udah lama banget gak makan sambel. Ini kali ini saya mau mencoba makan sambel sedikit saja cabenya. Nah ini mau saya petik ciper saya ya untuk lalapan. Wes ikuti terus videonya ya. Pokoknya tetap semangat nih. Nah, petik dulu cipernya. Tadi saya lihat tuh banyak kok. Tiba-tiba selera pengen ngulup. Nyambel kayak nguluk ngono. Iki enggak kelihatan ya teman-teman dari sana, dari luaran. Ternyata tak intip banyak tenan. Gede-gede ini kegedean ngono, berarti Mbak Nung ini pas kumbel kae berarti wis ngono iki. Gede berarti ya, enggak ketok. Pokoknya lagi ini tuh cepet ya. Nih udah gede-gede tapi masih muda teman-teman ya, tuh masih muda. Kalau masih empuk tuh masih muda tuh. Oke, soalnya warnanya itu sama kayak daunnya, jadi nggak terlihat ya. Tuh kelihatan ke sini tuh, udah juga tunggu lalapan eh. Yang gedean ya bisa kalau ini dur-dur uwata. Nah kalau segini nih muda enak ini dulu. Ini anu telaten ngopek ini nih sendelik ini sih yang bubur ini uwata ini peratakan lawang do kerak disana kalau gini kita cari lagi sebelah sini. Jauh kok ini mah ya, nih pas kalau yang segini tuh kriuk masih muda banget, apalagi untuk lalap mentah ya enak meneh. Cie ya teman-teman, untuk saat cedeng saya mau cari terong sama cabe untuk dikulup, untuk disambel sama dikulup ya. Yuk. Wah, lah ini gitu kulup nih teman-teman. Koro gitu. Berbuah ya. Tapi ben agak sih. Yuk kita ke dalam cari terong. Teman-teman tak petiin ya, saya perlu aneh. Tapi saya nggak mau makan kecut soalnya, rotor-rotor enak semu-semu kecut ngono. Tapi kalau yang udah mau mateng kayak gini makan manis. Di ceplukan ini buat tombo ini. Dari ini. Tapi apa nggak harus diomongin, nggak oleh. Makan yang ini itu ini rodo wedi. Nek kecut aku jek wedi. Banyak yang mateng teman-teman. Dapat cefluan. Oh iya, iki arep ngopek terong aku. Terongnya ini ya masih pada muda apa pentil-pentil ngembang. Cek iki gorengan es sitok iki. Ntar tak penyet-penyet gua aku. Cari cabe yang hijau. Karena cabenya di kebun saya banyak tuh cap japlak ya. Tadi udah tak petiin merah-merah. Semburat kuning ngono kae. Tapi aku nek kelompok japlak ini enggak tahan. Arep ngepek sing ijo ae ya. Kelompok desa teman-teman. Saya enggak pakai banyak-banyak. Pakai 5 buah gitu ya. Ini cari di sebelah sana. Ini baru dapat 3. Cabenya ini enggak apa-apa, tengku. Nih.
benernya api Lombok ini gitu ya teman-teman, awet ngono lho. Iki wis taun ini. Minggu lalap enak. Udah 5 buah ini aja ya. Wes ikuti ke dapur, saya mau bikin sambal dulu sama ngulup ini. Ciper. Langsung makan. Tadi Kakung udah makan ya. Ntar tak jak bareng selak keluwen. Tak kondisi. Wes yuk ikuti ke dapur. Ini tadi waktu mau ke kebun sudah nyalain kompor biar cepet ya buat ngerebus ciper. Dan itu bawangnya sudah tak siapin untuk sambelnya. Oke, lanjut masak. Nah, ini tak kumbah ya, tak pilih. Terongnya langka sekarang. Nah, ini cabenya masih belum begitu tua banget ya, masih agak muda, jadi nggak takut pedesan ya. Jadi ini dokternya oleh kok mam cabe, cuman jangan terlalu pedas. Yang penting aku ngerasa nggak nyaman, emang nggak nyaman ya Leren. Nggak apa-apa yo. Ini udah berisi. Yo, sudah lama saya ya ngirek rasanya kebuncut. Udah rasanya udah biasa gitu. Nggak lemes, cari ngomong terlalu lemes ya, nggak lemes sih. Cuman pas pengen kayak gini nggak apa-apa ya teman-teman. Terusan ya, amblas. Ini gara suka pikiran sih, beti. Sekarang ramanan. Belum, mateng, nyambel mateng, kayak makan. Ya sama ngunyah ya, popo semacam. Sekarang ini baju saya ini sudah muat ya teman-teman. Pas kayak orang patek muat, penteng ngono, kayak dia semua. Tak susut telung kilo setengah kemarin. Tak timbang waktu di rumah sakit itu. Diet alami plus sehat plus langsing. Nah ini dietnya lagi saya. Dengan nyambel dan ini sambelnya seperti ini aja, banyak bawang gorengnya. Kita kasih kaldu jamur sedikit ya. Sama gula aren. Ya seperti ini aja teman-teman. Iya kurang sana ya. Kayaknya kurang titik. Iki sendoknya yang beranu tak doke nih, buh terus sebelok nanti.
kepercil kadang lepas goreng walang nong embo doang di sendok. Wes ngene ya teman-teman. Kita penyet. Sambal penyet, terong dan tempe. Yes, mantul. Sesekali makan yang kita selerakan. Monggo, mari makan bersama. Kayane nikmat tenan iki. Selera aku. Nah, porsi nasinya saya kurangi ya teman-teman. Ini biasanya mengunjung, kita kurangi. Suruh makan sedikit-sedikit, tapi anu ya, jaraknya itu enggak lama gitu. Pokoknya sebentar-sebentar makan gitu ya. Ini bagiku semennya sedikit, biasanya rumah kuat kan. Tempel neneng dur nasi. Yuh, nyus-nyusnya teman-teman. Dan yang tak enak ya. Empuk. Ini ada rasa manis-manisnya ya. Gurih. Kerasa pedes ya. Padahal cabenya muda, masih muda ya. Rasa ilate wis suwi enggak mam lombok ini, kaget. Nuwi matenan teman-teman. Ngerasa nih mak menikmatnya nih. Pol-polan.
terongnya sangat mudah. Cipir juga mudah. Empuk, enak. Udah ini tak sisain buat nanti. Blenger mak bening terus tiap hari. Sesekali kayak gini ya. Tak entak ngulupe. Sebenarnya anu ya, sayur bening ki apik ning kesehatan, cuman kalau enggak selera yo males armam dadi malah lemes ya. Sajane oleh mam tumis, ditumis gitu. Kadang yo males. Mau ora apa-apa ya. Ngerasa nih mam selenger setitik. Hampir titik penghabisan. Kok sore tak koseti. Enak kok. Dan ini minumnya tidak terburu-buru minum dulu ya teman-teman. Rodok jeda ngono. Aku kudu iso ngatur cara pola makan saya juga ya teman-teman. Sing penting awake dhewe iki iji seger maem berarti kan sehat ya teman-teman. Sing penting iso jaga pola makan seperti saya ini. Oke. Ini udah makem warek ya. Alhamdulillah selalu bersyukur. Muga-muga awake dhewe kabeh selalu diberi kesehatan, lancar rezeki, bahagia selalu. Terus aja terlalu wedi ya aku iki. Diomongi enggak oleh mangan iki. Aku terlalu wedi banget. Iki untuk mencoba enggak usah apa-apa tak nggo wedi ngono ya, teman-teman. Tetap semangat, tetap bersyukur. Terima kasih banyak sudah support Mbak Iti. Ini saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.